is gonna be history in the making. Wow, pasukan daripada Malaysia yaitu Selangor Red Giant cipta sejarah baru, rekod baru, juarai MSC Mobile Legends 2024, menumbangkan pasukan tangguh daripada Filipina, manakala pasukan daripada Indonesia hanya sampai di babak penyisihan grup sahaja. Ulasan selengkapnya seketika nanti. Tetap stay di channel Amir Futra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini, semoga dipanjang umurnya, ceria selalu, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan yang baik, ditetapkan iman, serta mendapat keberkatan dalam hidup ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ha, sahabatku, ada lagi berita baru nih, berita yang sangat gempak nih ya, yang saya nak sampaikan. Nah, namun sebelum itu saya ucapkan tahniahlah. Saya ucapkan selamat kepada pasukan e-sports Malaysia iaitu Selangor Red Giants yang berjaya muncul juara dunia untuk pertama kalinya di Mid-Season Cup Mobile Legends 2024 di Riyadh, Arab Saudi. Masya Allah. Ini satu pencapaian yang sangat baik. Ini membuktikan Malaysia sekarang ini semakin maju, semakin berjaya di segala bidang. Di mana baru-baru ini, ya, kita dikejutkan dengan berita ini. Semua rakyat Malaysia 7 tahun menanti, semalam pula baru tercipta rekod baru, sejarah baru untuk pasukan Malaysia e-sports Mobile Legends. Mobile Legends ini memang semua kenal lah. Anak muda, anak remaja, inilah game yang paling diminati oleh oleh belia-belia ni. Namun kejayaan Malaysia pada edisi kali ini bukan sahaja diviralkan, bukan sahaja digemparkan atau dipublikkan di Malaysia, bukan sahaja itu. Media dari luar negara pun sama bercerita, membahas, mengulas mengenai kejayaan Malaysia ini pada edisi kali ini. Wah, terbaik anak muda Malaysia, anak muda SRG Selangor Red Giant. Tahniahlah. Namun sayang sekali pasukan Indonesia pada edisi kali ini tak lepas daripada penyisihan babak grup. Hanya di babak grup sahaja, tak lepas daripada itu. Namun walaupun Indonesia terlepas di final kerana hanya sampai di babak grup saja, tapi alhamdulillah Malaysia kini bangkit untuk mencipta rekod di pentas dunia antarabangsa dalam sukan ini. Mid-Season Cup Mobile Legends 2024. Wah, yang berlangsung di Riyadh ya. Persaingannya memang sangat sengit sebab lawannya pun sangat kuat dari Filipina. Tapi alhamdulillah, itulah semangat dan taktik kejayaan Malaysia sehingga pada musim ini berjaya merangkul juara dengan hadiah yang sangat lumayan lah, 4.7 juta guys. Wah, sangat-sangat fantastik. Dan berita ini juga heboh, sama seperti berjaya, heboh di Indonesia. Kompas TV, Kompas.com pun berkata, Tim E-Sports atau Tim E-Sukan asal Malaysia, Selangor Red Giant mengangkat trofi juara kompetisi Mobile Legends MLBB Mid-Season Cup MSC 2024 yang digelar di kota Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 Julai 2024. Pencapaian ini diraih setelah mereka menaklukkan tim e-sports asal Filipina, Falcons Heavy Brand di babak Grand Final MSC 2024 dengan skor akhir cukup sengit iaitu 4-3. Sebagai pemenang, Selangor Red Giant berhak mendapatkan porsi terbesar dari total hadiah MSC 2024 yang mencapai lebih 3 juta dolar Amerika Serikat
sekitar 48.5 miliar rupiah, yaitu 1 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 16.1 miliar. Wow, sangat fantastik lah. Kalau ringgit, yang saya tengok di berita 4.7 juta ringgit Malaysia. Wow, sangat lumayan hadiah ni. Ini adalah hadiah terbesar dari ajang MSC yang telah digelar sejak 2017 lalu. Ini juga merupakan pertama kalinya tim e-sukan asal Malaysia mendapatkan gelar juara turnamen MLBB seri MSC. Sejak pertama kali digelar pada 2017 lalu, turnamen yang rutin diselenggarakan tiap pertengahan tahun ini selalu dimenangkan oleh tim e-sukan asal Indonesia atau Filipina. Di MSC 2024 sendiri, dua tim e-sukan yang menjadi perwakilan Indonesia yaitu EVOS Glory dan Fnatic Onyx, keduanya tidak lolos ke babak playoff dan tereliminasi, tersingkir di babak grup stage sahaja. EVOS Glory berada di posisi 3 klasemen akhir grup E, sama seperti Fnatic Onyx yang berada di posisi yang sama untuk grup B. Sebagaimana dirangkum Kompas Tekno dari Liquipedia Senin 15.07.2024, di klasemen akhir pada babak grup stage MSC 2024, hanya dua tim yang teratas di masing-masing grup saja yang melaju ke babak penyisihan playoff MSC 2024. Artinya, EVOS dan Onyx gagal melaju ke playoff MSC 2024, sekaligus memupuskan harapan tim e-sukan asal Indonesia berjuang di babak tersebut. Sayang sekali ya guys, sayang sekali tidak maju ke babak final, berjumpa Malaysia atau Filipina. Ya kan, lagi rancak nih. Jadi dua tim daripada Indonesia ini gagal ya, gagal untuk tahun ini. Semoga tahun depan akan bangkit lah, insyaallah. Dan untuk tahun ini ya, trofi juara MSC 2024 diraih oleh tim sukan daripada Malaysia, yaitu Selangor Red Giant. Oke guys, apapun kesudahannya, Selangor Red Giant sudah bangkit dan sudah membuktikan yang dia mampu menjadi juara dunia e-sukan Mid Season Cup Mobile Legend pada tahun ini di Riyadh, Arab Saudi, dengan gaji, dengan hadiah yang sangat-sangat lumayan, fantastic, 4,7 juta ringgit Malaysia. Tahniah, tahniah kepada pasukan daripada Malaysia. Semoga pasukan daripada Indonesia juga bangkit untuk yang akan datang dan bertemu Malaysia di final, insyaAllah. Itu yang kita nanti-nantikan sebagai rakyat, sebagai penyokong daripada Nusantara Indonesia dan Malaysia, insyaAllah. Video berada di penghujungnya. Inilah yang sempat saya kongsikan, ceritakan, ulaskan pada hari ini, sahabat-sahabatku. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Lebih dan kurangnya mohon maaf apa yang salah, apa yang tidak tepat dalam penyampaian saya ini. Sahabat-sahabat, tolong perbetulkan di ruangan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.